Selamat sore teman-teman. Kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah alat atau peralatan barbershop yang yang biasa digunakan di barbershop, yaitu lampu barber atau barber pole atau barber sign. Nah, lampu barber ini produksi dari Cina, Tiongkok. Ini mereknya Lamoda. Tipenya BP075. Jadi Lamoda, atau saya kalau di website saya tulis DI002 atau Lamoda BP075. Nah, dimensi barang, dimensi di kartonnya, kardusnya adalah 78 x 34 x 27,5 cm. Itu kalau di kardusnya, di kartonnya. Tapi kalau produknya itu 75 x 23 x 31 cm. Dan berat barang, berat bersihnya 2,5 kg dan berat kotornya 3,8 kg. Nah, bagaimana bentuknya? Kita buka kasusnya. Oke, ini dia. Kotornya. Nah, lampu barber ini adalah yang tipe klasik atau tipe yang paling banyak orang beli, karena dari dulu hingga sekarang modelnya sama, yaitu tipe stripnya hanya ada 3 warna, yaitu putih, merah, dan biru. Ini adalah tipe yang klasik. Terus tinggi dari lampu barber ini adalah 75 cm, dari paling bawah sampai dengan kap paling atas itu 75 cm, dan diameter tabungnya itu 58 cm, sehingga diameternya adalah 29 cm, diameter tabungnya ini. Dan tabungnya terbuat dari akrilik, jadi seperti kaca cuma dia ringan, ini akrilik. Jadi kalau pakai akrilik ini akan tahan panas dan tahan air, karena di sini ada sealnya, sehingga tidak akan memasukkan air. Kemudian di bagian atasnya tidak bolong, tapi bagian bawahnya ada bolong sedikit. Nah, itu untuk lubang udara atau hawa itu masuk untuk keluar, sehingga nggak terlalu panas. Terus cupnya ini terbuat dari plastik tebal yang di chrome. Jadi ini bukan stainless, bukan metal, bukan besi. Jadi ini adalah plastik tebal yang di chrome, sehingga bentuknya warnanya seperti ini, chrome. Kemudian gagangnya juga ini terbuat dari seng. Tebal juga, lumayan. Jaraknya dari gagang ini ke lampu kurang lebih sekitar 8 cm. Dan terbuat dari tadi seng. Kemudian tebalnya ini kurang lebih ada sekitar 1,5 sampai 2 meter. Oh, 2 meter ya. Jadi panjangnya 2 meter. Dan di sini ada tombol saklarnya, ini tombolnya ada dua, satu on off, satu untuk mutar, satu untuk nyala, jadi ada dua. Nah, untuk mengetahuinya kita coba cek, kita tes, kita colokin ke listrik dan kita nyalakan satu per satu. Nah, ini adalah tombol nyalanya. Kemudian yang kedua adalah tombol untuk memutar. Ini rotornya. Nah, seperti ini. Lampu barber ini adalah tipe yang klasik tentunya, dan sangat yang paling laris atau best seller. Di atasnya ini ada juga yang tingginya 1 meter tersedia juga. Dan bagi Anda yang ingin memiliki lampu barber ini atau barber pole ini, silahkan order melalui nomor WA yang ada di bawah deskripsi barang ini. Oke teman-teman, begitu saja perkenalan lampu barber ini, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.